ウリミナス、毒を制圧することに意義を感じるのだ。そこに眠る深淵に染め上げろ。理由はわからない。大嫌だ。アネス、全軍に告ぐ家族の力を。そんなの面倒ですわ。ふざけるな。前こと聞く。Ternyata selama ini ia hidup bersama mantan pasukan kegelapan. Tapi iblisnya kok konyol banget ya. Akhirnya mereka pun melakukannya di luar dong. Woi, masuk angin woi. Yo yo, pare kabare. Teng mriki apin pada ngalur cerita akan anime level 2 Karachit terbaru 2024 yang menceritakan seorang pria pedagang masuk ke dunia isekai. Ya, awalnya dia dijadikan pahlawan, namun pria tersebut lemah sehingga ia dibuang. Tapi tak disangka pria itu menjadi overpower. Nah, gimana? Kepo dengan alur ceritanya? Cus, gak usah basa-basi lagi. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, seperti biasa, push subscribe bagi kalian yang suka konten seperti ini, like dan share ke teman-teman kalian. Dan mari kita katakan passwordnya bersama-sama, re. 1, 2, 3. Kepising. Kisah 1. Cerita dibuka di sebuah kota yang bernama Royal Capital Paluma. Di sana banyak para pekerja siluman yang dipekerjakan seperti budak. Kemudian muncul MC kita yang bernama Banaza. Nah, Banaza dikenal sebagai orang baik yang sering membantu budak. Namun gara-gara hal tersebut juga banyak orang yang tidak menyukainya. Dan tiba-tiba tubuh Banaza mengeluarkan cahaya nih. Dan Banaza-san ni rei o itte kara tsuite koi. Sonna fuu ni kangaeru. Banaza. Ya, inilah level 2 Karachit. Singkat cerita, Banaza spawn di tempat asing dan sekitarnya banyak orang yang aneh. Sehingga itu membuat Banaza kebingungan nih, karena dia disebut sebagai pahlawan dan juga dipanggil untuk melawan Raja Iblis. Kemudian Banaza disuruh untuk menyentuh bola yang mengukur kekuatannya. Eh, akan tetapi yang muncul, ya, ternyata kekuatan Banaza terlalu lemah, tidak memenuhi ekspektasi mereka. Namun di sampingnya juga ada pahlawan baru nih yang statistiknya 999, yang membuat mereka merasa sangat senang. Sehingga karena hal tersebut juga mereka tidak menghiraukan Banaza, yang membuatnya merasa sedih. Jirlah, udah diculik, dibuang pula. Sehingga keesokan harinya Banaza diantar ke tempat lain. Dan kita dibawa flashback kepada sang raja yang tidak bisa mengembalikan Banaza ke dunia asalnya. Sehingga Banaza akan diberi tempat tinggal di dekat hutan iblis. Kembali ke waktu sekarang, Banaza berusaha mengajak ngobrol Pak Supir nih. Meskipun agak sulit, namun Banaza mulai mendapatkan informasi tentang perbedaan dunia ini dan dunianya yang dulu. Dan singkat cerita, setelah melewati perjalanan yang sangat panjang, akhirnya mereka sampai di tujuan, yaitu hutan Della Vesa, di mana di hutan ini sering kemunculan iblis. Makanya hutan ini disebut sebagai hutan iblis. Kemudian Banaza diberi kantong sihir dari sang raja, serta Banaza diberitahu kalau hutan ini terdapat iblis yang menakutkan. Nah, setelah ditinggal pergi, Banaza langsung mencoba kantung pemberian itu dan mengambil sebilah pedang. Dan pas sekali di depannya ada beberapa monster slime yang tiba-tiba muncul, sehingga Banaza mencoba untuk melawannya. Nanda slime ka. Eh, namun setelah mengalahkan slime itu, Banaza mendapatkan reward naik ke level 2 nih. Namun Banaza dibuat kaget karena statistiknya berubah, yang awalnya rendah menjadi unlimited. Tapi Banaza orangnya agak kudet sehingga ia tidak tahu apa lambang tersebut. Nah, sehingga gara-gara hal itu banyak fitur yang didapatkan oleh Banaza nih. Kemudian Banaza mencoba satu persatu sihir yang ia dapatkan itu. Kemudian ada suara tanpa rupa, bukan kentut re, yang memberitahu suatu segel untuk menetralkan hutan ini dari iblis jahat. Makanya ketika Banaza memasuki hutan itu, tiba-tiba
Ber, omakku kiper. Namun gara-gara sihir penyucian itu Banyazet naik level drastis. Berpindah ke kerajaan, sang putri pertama melaporkan kepada sang raja bahwa ada sebuah kejadian penyucian energi sihir di daerah hutan Della Vezza. Mendengar itu, raja awalnya tidak percaya, namun sang raja dibuat makin yakin karena ada salah satu penyihir melaporkan hal yang sama. Sehingga sang raja menganggap ini ulah si pahlawan, yang kita sebut saja Pai Johnny. Tapi sang raja kaget ketika mengetahui bahwa kejadian itu bukan berasal dari daerah pahlawannya. Kembali ke Panaja yang masih bingung karena levelnya yang semakin tinggi dan terheran-heran dengan static kicknya sendiri. Kemudian Panaja mencoba salah satu sihirnya yang untuk merubah penampilan. Lalu boom, wow, lu cinta Luna. Nah, setelah merubah penampilannya yang cocok, Panaja pun mencoba sihir teleportasi untuk pergi ke ibu kota. Dan namun Panaja tidak bisa menggunakan sihir teleportasinya ini untuk kembali ke dunia asalnya. Lalu Panaja berniat jalan-jalan sambil mencari kuluit untuk menjadi petualang. Dan sesampainya di guild, ia mendaftarkan dirinya. Namun hampir saja Panaja mengungkapkan jati dirinya. Makanya Panaja mengubah namanya menjadi Flio. Sehingga supaya tidak bingung, kita panggil saja Flio aja, Re. Nah, setelah mendaftar, Flio melihat daftar tugas yang ada di sana. Namun Flio salfok dengan anak yang meminta bantuan petualang untuk menemaninya ke hutan Della Vezza. Nah, karena Flio orangnya berhati baik, ia menawarkan diri untuk menemani bocil tersebut. Namun para petualang kaget ketika mendengar ucapan Flio yang bisa menggunakan sihir teleportasi. Faktanya sihir itu hanya bisa digunakan oleh penyihir tingkat atas. Lalu Flio dihadang oleh beberapa petualang cewek yang kayaknya kita nggak asing deh, karena kayak anime sebelah. Ya, alasan mereka mengadang Flio karena mereka menganggap Flio adalah orang pedo. Waduh, FBI, open the door. Kemudian Flio menunjukkan kekuatan aslinya kepada mereka, sehingga itu membuat mereka terkejut nih dan terheran-heran karena Flio tidak berbohong. Sehingga itu membuat mereka pun langsung tunduk dengan kehebatan Flio yang overpower ini, bahkan menyebutnya sebagai penyihir agung. Kembali ke bocil kawaii yang berlagak mencurigakan, sehingga terungkap kalau si bocil itu adalah iblis yang menyamar. Wah, padahal ada teman admin sih yang suka, tapi ya yaudah sih. Dan tiba-tiba bocil itu berubah menjadi serigala besar. Aduh, cakep-cakep kok siluman. Nah, gara-gara aura dari si bocil sangat kuat itu membuat para petualang lemas tak berdaya. Dan ketika situasi mulai mencekam, Flio langsung memindahkan mereka kembali ke ibu kota sebab ia akan mengurusi hal ini. Dan kisah 2. Ya, sekarang Flio mulai menghadapi monster serigala itu. Namun Flio terlihat panik dan ketakutan sebab masih bingung bagaimana cara menggunakan kekuatannya, sehingga terjadi pertempuran di antara mereka berdua. Namun pada akhirnya serigala itu terpojokan karena terkena sihir gravitasi Flio. Akan tetapi Flio merasa kebingungan bagaimana cara mengakhiri pertempuran kali ini karena ia masih tidak sudi untuk membunuh sang serigala. Namun ada suara tanpa rupa menyarankan Flio untuk menggunakan mantra penakluk. Akan tetapi Flio menolaknya secara mentah-mentah hingga serigala itu pun akhirnya terjatuh dan menyerah akan kekuatan dari Flio yang overpower. Tapi karena Flio yang merasa kasihan, ia pun melepas sihirnya nih. Awalnya si bocil itu heran kenapa Flio membiarkannya hidup. Akan tetapi ketika mengetahui alasannya Flio kasihan, itu membuat si serigala tunduk akan kebaikan Flio, sehingga ia pun kembali ke wujud aslinya. Waduh, sensor. A few moments later.
Kemudian Flio memberikan pakaiannya untuk sementara. Dan gara-gara pertempuran tadi, sihir si bocil juga ikut terkuras sehingga ia pun langsung pingsan. Singkat cerita, Flio masih overthinking nih karena kekuatannya yang sangat overpower. Kemudian si bocil terbangun dan keluar mengenakan pakaiannya yang sudah disiapkan oleh Flio. Bentar, wah kok jadi kawaii gini? Kepising, info, toh brut baik. Nah, perkenalkan, dia bernama Fenris, yang terkagum akan kehebatan Flio dan ingin menjadikan Flio sebagai tuannya. Tapi Flio menolak, sehingga Fenris berniat bundir saja. Alhasil, karena ancaman tersebut, Flio pun menyetujuinya. Lanjut, Flio curhat kepada Fenris kalau dia berasal dari dunia lain dan juga menunjukkan wujud aslinya. Sehingga itu membuat kita merasa kasihan nih, udah dipanggil dibuang, parah banget pokoknya. Makanya Flio tidak mau Fenris mengikutinya karena itu akan membuatnya sengsara. Namun setelah mendengar semua itu, Fenris malah menerimanya nih dengan lapang dada sebagai tuannya. Di sisi lain, sang raja memanggil sang pahlawan Paijo, yang dimana Paijo ini mengalami kekalahan karena kehilangan banyak prajurit di medan perang sebelumnya. Namun dia ngeles nih, sebab ia kabur dari peperangan demi untuk menyelamatkan banyak pasukan. Padahal ya tahu sendirilah, cupu, beraninya belakang, penakut. Sehingga karena takut dianggap cupu, Paijo pun langsung meninggalkan sang raja. Di luar, Paijo merasa frustasi nih karena bingung bagaimana cara mengalahkan monster-monster itu, padahal ia sering berlatih. Lalu Paijo kedatangan pelayannya yang Tobrut juga, tapi kali ini adalah Tobrut jahat. Waktu berganti keesokan harinya, Flio dan Fenris berjalan-jalan di kota sambil mencari pekerjaan. Namun Flio merasa aneh nih jika jalan berdua tapi bukan pasangan. Makanya Flio mengajak Fenris untuk berpura-pura menjadi suami istri nih supaya tidak mencurigakan. Dan sayangnya Fenris malah baper dong, dikira istri sungguhan padahal cuma HTS. Kepising, kayak udahlah lupain. Kemudian mereka pergi ke Kulit untuk mendaftarkan Fenris menjadi petualang baru. Makanya Fenris diberikan kalung sebagai tanda seorang petualang. Ya kan, tetapi Fenris malah salting nih karena samaan sama suaminya. Sebab di dunia iblis, jika ada seseorang yang menikah, maka keduanya akan menggunakan barang yang sama. Sehingga itu membuat Fenris sangat senang nih. Emang dobrut baik kita gampang salting nih. Kepising. Nah, supaya tidak dicurigai, Flio mengganti nama Fenris menjadi Riz. Karena Flio merasa takut jika ada orang yang mengetahui identitas mereka. Takut akan dilaporkan ke kerajaan. Sebab Flio ingin hidup damai di dunia kali ini. Namun tiba-tiba pihak Kulit mengumumkan misi darurat karena kemunculan rombongan monster Picoper atau beruang di hutan utara yang akan menuju ke kota. Sehingga para petualang di sana merasa ketakutan nih sebab tidak mampu untuk melawan monster beruang itu. Awalnya Flio tidak mau, tapi karena Rayuan Tobrut baik, alhasil Flio pun berangkat mengambil misi darurat itu. Nah, singkat cerita, mereka pun menuju ke lokasi menggunakan sihir teleportasi. Selain itu di sana mereka juga mendapatkan rumah kosong nih yang boleh ditinggali oleh siapapun kata serikat. Akan tetapi mereka berdua dikagetkan oleh teriakan cewek di hutan sehingga mereka langsung menuju ke sumber suara. Dan ternyata mereka melihat 4 petualang yang diserang oleh segerombolan monster beruang. Karena merasa kasihan, Flio pun menolong mereka nih dengan sihir kuatnya. Dan selain itu, Riz juga ikut membantu mereka menggunakan tendangan si Madun. Bahkan sekali tendang pun, monster itu langsung tumbang. Wah, bukan hanya Tobrut baik, melainkan overpower juga. Waduh.
Namun Flio kaget karena para petualang itu adalah orang-orang yang sebelumnya pernah pergi bersamanya, sehingga mereka pun berterima kasih kembali telah menyelamatkan mereka lagi. Lalu si rambut kuning menanyakan gadis yang ada di sampingnya, dan supaya tidak terbongkar, Flio menjawab kalau Riz adalah teman petualangnya. Sehingga pernyataan itu membuat Riz sangat kecewa berat nih, karena ia ingin diperkenalkan sebagai istrinya. Namun tiba-tiba di belakang Riz muncul monster yang akan menyerang. Tapi karena rasa sakit hati dan cemburu, dengan sekali tatap, monster tersebut langsung ketakutan melihat wajah Riz. Sehingga monster tersebut langsung tunduk nih kepada Riz. Waduh. Sehingga karena hal tersebut, Riz berniat memelihara monster itu karena terlihat sangat imut. Imut dari mana? Dan kebetulan juga, Flio juga mempunyai mantra pengendali. Sekaligus Flio merubah bentuk monster itu agar mudah dibawa-bawa. Nah, ini dong imut. Nah, monster ini kita sebut saja sebagai si B. Nah, setelah kejadian itu, membuat para keempat petualang merasa kebingungan nih dengan kelakuan mereka berdua. Kemudian kita berpindah ke rumah sebelumnya. Satu persatu dari mereka memperkenalkan diri nih. Bali Rosa, si ceroboh. Blossom, si otot. Balereri, si kasatria. Dan terakhir, Lelano, si penyihir. Nah, sekarang mereka memohon kepada Flio untuk mengajarinya cara bertarung. Sebab karena ulah pahlawan Paijo, banyak prajurit gugur di medan pertempuran. Bahkan pahlawan Paijo juga menyatakan kalau ia tidak mau melawan Raja Iblis. Makanya sang raja pun menyuruh para kasatria untuk berlatih menjadi lebih kuat lagi. Awalnya Flio bingung mengatasi masalah ini, tapi sebelum Riz marah besar, Flio pun langsung mengklarifikasi nih kalau Riz adalah istrinya. Gue sih nggak tuh. Sehingga yang awalnya Riz menolak kedatangan mereka, ia pun setuju. Sehingga Flio pun berkenan untuk mengajari mereka, dan mereka pun juga ikut senang nih. Namun terdapat kendala di mana mereka tidak mempunyai tempat tinggal. Makanya mereka akan tidur di ruang tengah saja. Selain itu, Riz juga baik hati nih dan mengizinkan mereka untuk menginap di rumah ini. Oh ya, BTW, ini rumah sudah dimiliki oleh Flio sebagai hadiah. Bentar, ini kok malah all-in gini ya? Admin, mana wey? Kasih satu dong. Astagfirullah. Lalu kita diperlihatkan di dunia iblis, di mana sang raja mendapatkan laporan dari bawahannya yang bernama Ulimines, di mana ada seseorang yang melakukan sihir pemurnian. Sehingga sang raja yang mendengar itu agak ketar-ketir nih, karena orang tersebut melakukan sihir itu hanya satu orang, yang dimana itu menyebabkan ada beberapa iblis yang mati di hutan itu. Makanya Raja Iblis menyuruh bawahannya untuk segera menangkap orang tersebut. Kisah 3. Lalu kita melompat ke keesokan harinya. Flio dibuat kaget nih oleh Riz yang sudah ada di sampingnya, sehingga ia masih terbayang tentang kejadian kemarin malam, di mana ia harus tidur sekamar bersama Riz. Cengar-cengir lu Min. Nah, setelah itu Riz memaksa membuka baju Flio nih untuk ganti baju. Namun tiba-tiba Bali Rosa datang dong. Sontalah Bali Rosa kaget melihat kelakuan mereka berdua. Lalu kita melompat ketika mereka latihan menghadapi monster. Tapi inilah yang terjadi. Ya, pada akhirnya mereka lah yang malah dikejar oleh monster itu. Haduh. Lanjut. Nah, setelah latihan mereka merasa kelelahan. Makanya Flio memberikan mereka kamar untuk beristirahat. Lalu ketika makan siang, Riz malah menghidangkan makanan sepotong daging mentah, di mana itu adalah hidangan makanan ras iblis. Ya, bener sih, bagi ras iblis ini adalah makanan terenak. Lihat saja si B yang keasikan makan. Makanya Flio dan juga Bali Rosa
mencoba memasak daging tersebut. Dan singkat cerita, setelah memasak, awalnya Aris ngambek nih dan merasa heran melihat makanan mereka. Namun ketika mencobanya, ya, Aris kaget dong dan terkagum karena makanannya sangat enak sekali. Jadi lapar nih Rere. Yo sudah, tak mangan sih yo. 5 minutes later. Kemudian kita berpindah ke kota. Di saat Vilo menjual buruannya yang membuat para pedagang pun terheran-heran karena hasil buruannya tidak main-main. Nah, hanya itu, para petualang juga merasa heran nih kepada Vilo. Dan tiba-tiba Vilo dihampiri oleh seseorang dari serikat yang ingin mengajaknya berbincang, sehingga kesempatan itu Riz gunakan untuk kursus. Kembali ke Vilo, ternyata dia ditawarkan menjadi kesatria kehormatan kerajaan karena pencapaiannya yang sangat bagus saat menjalankan misi. Namun Vilo masih bimbang nih karena ia kemarin sudah dibuang oleh kerajaan. Selain itu, Vilo juga sudah mendapatkan tujuan hidupnya nih. Makanya Vilo menolak tawaran tersebut. Akan tetapi saat keluar dari kuil, Vilo malah melihat Riz yang sudah babak belur nih. Bukan habis berkelahi, melainkan Riz habis belajar memasak. Meskipun awalnya terlihat mudah, namun ketika dipraktekkan, Riz malah membuat kerusuhan dan... Emang kocak sih si toprut baik kita ini. Kebising. Lalu kita diperlihatkan Paijo yang sedang enak-enaknya menikmati kemewahan. Dan ternyata si Paijo ini lagi bareng sama cewek-cewek. Lalu setelah mendengar perkataan dari salah satu pelayannya tentang dua pahlawan terhebat, makanya Paijo mau memanfaatkan dua petualang itu, yaitu Leo dan juga Riz. Jir udah cupu sekeras pula. Yang setuju mukanya ngeselin kau mendibawa guys. Nah, sebulan berlalu, ada prajurit yang sering menghampiri kediaman Leo untuk menawarkan sebagai kesatria kehormatan. Namun jawaban Vlio masih sama, yaitu menolak dengan mentah-mentah. Kemudian Vlio mengecek kondisi petualang yang lain, mulai dari Blossom yang sedang berkebun ditemani oleh Sibe, lalu Riz menemani Blaire melatih panah, dan juga Vilo menemani Pelano untuk memberikan cincin sihir untuk meningkatkan kekuatan sihirnya. Namun Riz malah cemburu dong, karena ia tidak pernah dikasih cincin. Kepising. Namun ketika Valirosa berteriak berlagak lemah, itu malah membuat Riz semakin cemburu nih melihat kalau mereka mencoba menggoda suaminya. Aduh, ngeri juga nih si toprut baik kita. Namun kita diperlihatkan ada seseorang yang mengintai mereka semua. Kemudian kita melompat ke malam harinya. Ketika makan malam bersama, kali ini yang membuat makanan adalah Riz. Sehingga mereka semua bangga nih karena Riz sudah bisa memasak seenak ini. Bahkan Riz juga mendapatkan dukungan dari Bibi Les tersebut nih untuk menyenangkan suaminya. Waduh. Namun Riz merasakan ada seseorang yang mengintai mereka. Makanya Riz langsung memergoki seseorang tersebut dari belakang. Dan ternyata dia adalah Ulni Minas. Makanya Riz mengajaknya untuk masuk ke dalam untuk bertanya apa tujuannya sebenarnya datang ke sini. Namun Ulni Minas terheran-heran nih kepada Fenris yang dekat dengan manusia. Akan tetapi Ulni Minas juga heran nih dengan Vlio yang bisa menyembunyikan statusnya. Bahkan Ulni Minas saja bisa melihat status sang raja iblis. Dan ketika Ulni Minas menyinggung soal sihir permurnian di hutan Delaveza, Vlio jujur kalau itu adalah ulahnya. Sehingga Ulni Minas menyadarkan Riz kalau Vlio lah yang membunuh kakaknya. Akan tetapi Riz mencoba menenangkan situasi ini dan akan tetap mendukung Vlio apapun yang terjadi. Namun kata-kata itu didengar oleh mereka berempat dan baru mengetahui kemampuan asli dari seorang Vlio. Selain itu, mereka juga baru menyadari identitas asli Riz. Lantas, Ulni Minas langsung mengajak duel Vlio untuk mengetes kekuatannya. Dan... Nah, pertempuran pun dimulai. Pertama-tama, Ulni Minas langsung menyerang duluan dengan menggunakan dua jurus sekaligus. Akan tetapi, itu tidak membuat Vlio ketar-ketir nih. Karena dengan sekali jentik, Vlio bisa membatalkan dua jurus Ulni Minas. Wah, anjir keren banget nih. Alhasil, Vlio bisa menyerangnya balik. Sehingga itu membuat Ulni Minas langsung menyerang. Mogi-sen の相手は僕だ。
Lalu kita melompat ke keesokan harinya. Flio dan juga Riz mengklarifikasi nih tentang kebenaran identitas mereka berdua. Namun setelah mengetahui kebenaran itu, para keempat petualang malah menerima keberadaan mereka nih. Walaupun Riz adalah ras iblis, tapi Riz adalah tobrut baik. Maksudnya istri Flio yang baik, Re. Sehingga mereka bisa menerimanya. Akan tetapi, Riz merasakan Uliminas datang kembali sambil membawa rombongan naganya. Wah, kapok-kapok nih bocah. Namun ketika Uliminas sombong dengan pasukannya, Flio malah terkagum nih karena baru kali ini ia melihat naga. Dan ketika para naga itu mulai menyerang, Flio tidak tinggal diam. Dengan sekali serang menggunakan sihir petir, para naga itu langsung menjadi gosong dan sisanya mereka malah kabur. Mampus lu tong-tong. Dan ketika Uluminas juga akan kabur, Blossom menyeletuk kalau ia ingin mendapatkan gelar Dragon Slayer, di mana gelar itu didapatkan dengan membunuh naga. Makanya Flio meminjam cangkul Blossom dan melemparkan ke arah si naga, sehingga ya, teman Blossom yang melihat kejadian itu pengen ikutan juga nih. Namun sayangnya naganya sudah kabur. Di sisi lain, kita diperkenalkan Raja Iblis yang bernama Gol, di mana ia terheran-heran dengan kekuatan yang dimiliki oleh Flio. Karena dia bukanlah sosok pahlawan, namun memiliki kekuatan overpower. Sehingga Gol berniat untuk menemui Flio secara langsung, sebab ia penasaran dengan sosok MC kita yang overpower ini. Kisah 4. Kita diperlihatkan Flio dan juga Riz sedang memasang penghalang untuk mendeteksi iblis yang akan mendekati rumah mereka. Namun Riz akan dibuat cemburu nih ketika melihat sikap Flio yang sangat baik kepada Uliminas kemarin. Itu karena Flio merasa bersalah karena telah kakak Riz. Berpindah ke Blossom yang masih tidak percaya ia mendapatkan gelar Dragon Slayer. Selain itu, teman-temannya juga ikut iri nih kepadanya. Lalu Palirosa pamit pergi berlatih dulu. Padahal aslinya Palirosa juga iri banget nih, sampai merengek menginginkan gelar tersebut. Wega-wega kasihan. Dan tiba-tiba ada seseorang yang mendatangi Palirosa. Namun Palirosa agak heran nih dengan gerak-geriknya. Dan ternyata orang itu adalah dari pasukan kegelapan yang hanya mampir untuk bertemu dengan Riz. Namun Palirosa langsung mengusirnya. Makanya orang itu ingin menitipkan pesan kepada Fenris saja untuk ngopi bareng lagi. Dan orang itu mengenalkan diri dengan nama Gozal. Lalu tak lama kemudian datang Flio dan juga Riz karena mereka merasakan reaksi dari penghalangnya. Namun Riz tahu nih siapa orang tersebut. Makanya Flio jujur kepada Palirosa kalau Gozal adalah si Raja Iblis. Mampus lu. Dan keesokan harinya, Riz merasa kesal nih karena kedatangan Gozal di rumahnya. Namun Flio dengan baik hati menyuruhnya untuk masuk ke dalam. Tapi Palirosa bertemu lagi nih dengan Gozal. Waduh. Nah, tujuan Gozal sebenarnya datang ke sini untuk membincangkan Riz yang ikut dengan Flio. Tapi kenapa Palirosa harus ikut juga ya? Ternyata kedatangan Gozal untuk menanyakan siapa sebenarnya Flio. Selain itu, Flio juga penasaran tentang alasan para manusia di dunia ini berperang dengan para iblis. Makanya Gozal menceritakan semua itu berasal dari 500 tahun yang lalu. Dulu ada seorang raja iblis pertama yang menjajah dunia manusia, yang ternyata berasal dari dunia lain juga. Makanya sejak saat itu terjadi peperangan antara manusia dan iblis di dunia ini. Tapi Gozal sebagai raja iblis ke-12, ia tidak berniat menguasai dunia ini. Namun ketika bawahannya diapa-apakan oleh manusia, ia juga tidak akan tinggal diam. Lalu tiba-tiba Gozal memancarkan aura kuatnya nih dan mengajak Flio untuk bergabung ke pasukan kegelapan. Dan dengan santainya Flio menolak mentah-mentah tawaran tersebut nih. Dan untungnya Gozal juga pengertian nih. Wah, asik banget nih orang. Walaupun tampangnya menyerangkan, tapi hatinya juga baik. Namun Gozal tidak akan menyerah, sebab ia akan kembali
untuk mengajak Philo masuk ke pasukan kegelapan. Tapi aslinya Gozal sedikit tertarik nih dengan cewek yang bernama Bali Rosa. Mampus lu. Sehingga di keesokan harinya Bali Rosa sangat kaget ketika bangun tidur sebab ia melihat Gozal makan bersama Philo dan juga Riz, yang dimana itu membuatnya sangat trauma. Dan ketika esokan harinya lagi terjadi hal yang sama nih, dimana Gozal selalu datang untuk menemuinya. Bahkan besoknya lagi, besoknya lagi, besoknya lagi. Aduh, wah, Bali Rosa takut nih. Apa salting ya? Kepesing. Akan tetapi ada prajurit yang melihat kejadian itu sehingga ia melaporkan kepada sang raja tentang kediaman Philo. Sehingga itu membuat sang raja marah nih karena menganggap Philo akan bergabung ke pasukan kegelapan. Kemudian putri pertama datang untuk menasihati sang raja supaya tidak bertindak gegabah. Namun sang raja angkuh dengan menolak nasihat anaknya. Lalu si pahlawan kesiangan datang, maksudnya Pai Jore, meminta sang raja untuk memberikannya pasukan untuk mendatangi kediaman Philo. Kisama no yuu you na biso. Nani o kuzukuzu ya. Minami no toride kara dete. Shitagawaseru tte akeda. Lalu kita berpindah ke istana Raja Iblis, di mana Uli Minas memperingati Gozal kalau tindakan ini sangat berbahaya, di mana Gozal berusaha untuk memikat hati Philo agar berpihak kepada mereka. Tapi lalu kita berpindah ke Philo yang ingin menjual perlengkapannya yang terbuat dari kulit naga, di mana Philo mencoba untuk menjadikannya bisnis karena Philo dulu adalah seorang pedagang. Selain itu juga ini demi masalah finansial mereka. Lalu alasan Philo menolak ajakan dari kedua kubu itu adalah ia tidak mau menyerang seorang pun meskipun Philo mempunyai kekuatan overpower, sehingga itu membuat Riz semakin kagum dengan sikap Philo. Fishing. Dan tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Awalnya mereka menganggap kalau itu adalah Gozal, tapi saat dilihat, si Paijo dong. Dan dengan sikap soknya, Paijo memamerkan gelar pahlawannya dan mengancam Philo supaya memilih ikut dengan pasukan kerajaan atau kegelapan. Tapi si Paijo dibuat kaget nih dengan jawaban Philo yang menolak dua ajakan dari kedua kubu. Selain itu, para empat petualang beban ini juga membela Philo nih dan menentang Paijo. Tapi karena si Paijo ini malah mengancam mereka balik, alhasil Philo memutuskan untuk mengakhiri semuanya ini dengan cara pergi dari tempat ini. Selain itu, Riz setuju dan juga para empat beban itu ingin ikut dengan mereka karena mereka tidak mau meninggalkan orang yang sudah membantu mereka. Sehingga Philo pun mengeluarkan sihirnya. Dan tiba-tiba ya, sontalah semua prajurit kerajaan terkejut termasuk si Paijo ketika melihat kekuatan asli Philo. Namun Gozal datang di waktu yang tidak tepat sehingga ia melihat ke rumah Philo yang sudah menghilang. Makanya Gozal langsung marah besar nih karena perbuatan mereka membuat ia kehilangan calon kekasihnya. Kepesing. Sehingga inilah yang terjadi. Klik tombol like re jika ingin memukul si Paijo. Di sisi lain, kita diperlihatkan sekarang Philo berserta yang lain berpindah ke kota sebelah, di mana mereka berpindah ke barat kerajaan yang di mana tempat itu aman dari peperangan, sehingga itu membuat mereka semua bahagia nih, bisa hidup dengan tenang. Kisah 5. Kemudian kita ditunjukkan peperangan antara kerajaan dengan pasukan kegelapan. Kemudian datang salah satu prajurit yang melapor kepada sang raja bahwa pasukan kegelapan berhasil menembus pertahanan hingga benteng sihir. Mendengar itu, raja pun sangat marah karena Paijo tidak ikut membantu peperangan. Lalu terdapat beberapa penyihir yang merencanakan untuk melakukan permurnian, tapi sang raja terlihat bingung untuk mengambil keputusan.
Di sisi lain, kita diperlihatkan Raja Iblis yang mendapatkan informasi dari pasukannya bahwa pihak kerajaan akan melakukan permurnian. Sehingga Raja Iblis yang mendengarkan itu pun langsung memerintahkan seluruh pasukannya untuk mundur dari area peperangan. Lalu kita diperlihatkan dengan penyihir kerajaan termasuk sang raja yang sedang merapalkan mantra untuk melakukan sihir permurnian. Cerita berpindah ke tempat Flio. Flio yang baru saja pulang disambut langsung oleh Tobruk Baik kita. Tobruk Baik ini menawarkan untuk mandi nih dan ganti baju. Namun, Flio ingin untuk makan dulu. Berpindah ke dapur, Flio menceritakan hasil perjalanannya dari kota tadi. Dia ingin menjual zirah hasil buatannya, namun ia masih bingung dengan harganya. Kemudian, Blossom menyeletuk kalau ia juga ingin menjual sayurannya, supaya mereka juga mendapatkan uang. Selain itu, Peleri juga ikut-ikutan ingin berternak kuda supaya kudanya bisa disewakan kepada para warga. Sehingga Valirosa dan Pelano pun yang mendengar itu terlihat murung nih karena mereka berdua tidak melakukan tugas apapun alias beban. Namun Fenris dan juga Flio tidak keberatan untuk mengurus mereka berdua dan menyuruh mereka berdua untuk serius dalam berlatih saja. Berpindah ke kerajaan, terdapat sang putri dan beberapa pelayannya di mana sang pelayan berkata kalau efek permurnian akan bertahan selama 3 bulan. Namun efek samping dari mantra itu adalah penyihir yang merapalkan mantranya akan dikuras habis energi sihirnya, termasuk sang raja juga, yang membuat mereka tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Kemudian putri mengambil keputusan untuk mengambil alih tugas sang raja, dan setelah itu dia ingin mencabut gelar pahlawan dari Paijo dan akan menghukumnya. Mampus lu. Berpindah ke Paijo dengan Tobruk jahatnya, di mana ia diusir dari ketiamannya. Paijo pun panik nih dan mengancam prajurit itu. Namun prajurit itu tidak menghiraukannya. Lawak banget nih Paijo. Kemudian kita melompat ke malam harinya, di mana Flio dan juga Fenris akan tidur. Di situ, Flio mengucapkan terima kasih kepada Fenris karena kehadirannya ia menjadi lebih baik. Namun, si Tobruk Baik kita ini malah langsung turun dong. Lalu kita melompat ke pagi harinya, di mana Flio dan Fenris disuruh berkencan oleh keempat beban mereka. Dan keempat beban ini akan mengurus rumahnya. Nah, ketika mereka berdua berkencan di kota, mereka pun mencari makan sambil jalan-jalan melihat keindahan kota ini. Kemudian, Flio berinisiatif untuk memberikannya hadiah, dan dia pun memberikannya perhiasan untuk Henry Sunny dan Kepishing. Lalu di malam harinya, si Tobruk Baik kita terlihat sangat senang nih atas pemberian hadiah dari Flio. Lalu Flio kaget karena tiba-tiba Fenris tidur di sampingnya. Dan akhirnya mereka pun tidur satu ranjang untuk pertama kalinya. Kepishing. Berpindah ke Paijo yang sedang mencari harta karun di gudang kerajaan, di mana dia sangat obsesi untuk mengalahkan Raja Iblis dan juga Flio. Dan tiba-tiba ia mendengar suara yang memanggilnya. Kemudian suara itu menyuruh Paijo untuk mencabut pedang yang ada di ruang tersembunyi, dan ia juga dijanjikan akan mengabulkan semua permintaannya. Sehingga Paijo pun tertarik nih, dan setelah dicabut muncul cewek cakep yang bernama Hia. Lalu ia akan mengabulkan 3 permintaan dari Paijo. Kemudian kita diperlihatkan di istana, terdapat peramal dan putri, di mana putri meminta saran dari peramal bagaimana cara untuk menyelamatkan kerajaan ini. Dan tiba-tiba muncul sebuah kalung dari leher mereka semua, yang di mana itu adalah ulah dari si Paijo.
Sehingga dengan sikap putri pun menyerupai Chu untuk mengecek gudang harta karunnya. Dan ternyata kalung itu adalah sebuah tumbal nyawa untuk mewujudkan keinginan dari Jin, yaitu Hia. Jir, kurang ajar nih Pai Chu. Dan terungkap, dulu pernah terjadi hal yang sama. Namun untungnya ada orang yang berhasil menyegel Jin tersebut sebab merugikan nyawa banyak penduduk kerajaan. Lalu putri meminta saran kepada sang peramal. Sehingga sang peramal pun mengeluarkan kartu dan mengatakan kalau putri harus mencari pahlawan sejati yang telah dipanggil alias Fliu. Kemudian peramal itu menyuruh mereka untuk mencari ke seberang barat kerajaan. Mungkin pahlawan tersebut berada di sana. Berpindah ke Fliu yang sedang berbincang dengan pemilik toko. Di luar terdapat Balirosa dan Dobrut bayi kita yang sedang menunggu Fliu. Di mana Balirosa sempat menginginkan nih seorang seperti Fliu. Sontaklah Fenris menyebut Woza. Seketika Balirosa pun terdiam dong. Lalu ketika perjalanan pulang, tiba-tiba terdapat peringatan Jin yang mendekati mereka. Yang tak lain tak bukan adalah Hia yang bertujuan untuk mengeksekusi Fliu. Kemudian Hia mulai menyerang Fliu dengan brutal. Namun tak disangka Fenris malah mengorbankan dirinya. Sehingga itu membuat Fenris pun terluka sangat parah. Bahkan ketika Fliu melakukan mantra penyembuh, mantranya tidak berhasil. Sehingga itu membuat Fliu pun sangat marah kepada Hia, di mana serangan Hia pun tidak mempan lagi kepada Fliu yang sangat marah kepadanya. Sehingga inilah yang terjadi. Kisah 6. Cerita berlanjut, Fliu langsung flashback akan kisah awalnya bertemu dengan Riz. Di mana Fliu yang dulunya tidak mempunyai tujuan hidup, namun ketika menemukan tujuan hidupnya, malah dibunuh oleh orang tak dikenal. Sehingga itulah yang membuat Fliu pun sangat marah. Dan tanpa Fliu sadari, ia berhasil mengambil sihir dari Jin tersebut. Makanya Fliu langsung mengaktifkan sihir pengembalian waktu. Di mana itu membuat Jin itu terheran-heran nih, karena ada manusia yang dapat menggunakan sihir tersebut. Dan ketika dia ingin menanyakan siapakah Fliu sebenarnya, Fliu langsung menghajar muka Jin tersebut. Dan tak henti di situ saja, Fliu langsung menghajarnya habis-habisan. Makanya Jin tersebut juga melawan dengan mengeluarkan sihir kegelapan. Namun Fliu berhasil membatalkan sihir tersebut. Sehingga Fliu langsung memegang kepala Hia dan langsung menghajarnya bertubi-tubi secara brutal. Dan tiba-tiba kita diperlihatkan dengan keadaan Dobrut bayi kita yang sudah sadar, di mana sihir pengambilan waktu itu berhasil menyembuhkan luka dari Fenris. Lalu ketika Fenris melihat suaminya sedang bertarung dengan Jin tersebut, Fenris sangat senang nih karena suaminya membelanya. Namun ketika Riz teringat tentang perkataan suaminya dulu, di mana ia tidak ingin membunuh siapapun, sehingga Riz langsung menghentikannya. Dan ketika Dobrut baiknya sudah sehat walafiat, Fliu pun sadar dan marahnya pun menghilang. Seketika mereka berdua pun berpelukan dan fishing bikin iri aja. Lalu muncul Tuan Putri bersama para pasukannya, di mana mereka mendapatkan informasi kalau ada pertempuran di sini. Lalu tak lama kemudian, kalung yang menjerat mereka semua pun akhirnya hancur. Atau kata lain, Jin tersebut tidak berhasil untuk memenuhi permintaannya. Di sisi lain, tepatnya di gudang kerajaan, Pai Chu sedikit panik nih karena terdapat prajurit yang telah menunggunya di luar. Sehingga Pai Chu pun sangat kesal karena permintaannya gagal dipenuhi. Kemudian muncul suara aneh lagi yang terdengar dari ruangan rahasia. Dan setelah itu tiba-tiba Dobrut jahat dirasuki oleh asap hitam. Yang ternyata sesuatu yang merasuki Dobrut jahat itu adalah Maskus atau penyihir masa lalu yang sangat agung yang telah tersegel juga. Namun karena tidak ada nama, kita panggil saja Mak Lampir, rek. Kemudian Mak Lampir memberikan kekuatan kepada Pai Chu, dan Pai Chu pun berubah menjadi wujud hewan besar ame. Dei mahouji, 1人逃がしはしないよ.
kembali lagi ke tempat Flio, di mana Flio mulai menyembuhkan jin tersebut. Dan ketika baru siuman, jin itu sangat trauma dan meminta ampun kepada Flio. Namun Flio sudah memaafkannya karena ia tahu kekacauan ini disebabkan oleh siapa, sebab ia sudah membaca ingatan dari ia. Sontelah ia yang mengetahui itu pun kaget karena seseorang dapat menggunakan mantra yang sama dengannya. Atau kata lain, Flio bukan orang sembarangan. Dimana Flio juga bingung nih, mau diapakan ia ini. Dan tiba-tiba Dao Brut Bai kita ingin menjadikannya sebagai pelayan dari suaminya nih. Waduh. Namun Flio khawatir karena ia telah menyakiti Riz. Tapi karena Dao Brut Bai kita sangat menginginkan jin tersebut, Flio pun lulu nih dan akan memaafkan ia serta mengajaknya untuk bergabung dengan pasukannya. Sontaklah ia yang mendengar itu pun kaget dong, tapi ia juga berniat untuk mengabdikan dirinya kepada Flio yang lebih kuat darinya. Sehingga Dao Brut Bai kita ini sedikit cemburu nih atas ucapan dia tadi. Kebising. Lalu Flio melihat keadaan sekitar yang sudah hancur lebur. Makanya Flio berniat untuk membereskan dengan mantra pemutar waktu. Namun ia memberitahu kalau mantra itu sangat beresiko tinggi dan dapat menimbulkan kecelakaan. Sehingga ia memberitahu Flio untuk menggunakan sihir yang lain karena statik milik Flio tak terbatas. Sehingga Flio pun akan membereskan kota dengan menggunakan mantra restorasi. Lalu kita melompat ke sore harinya, di mana Flio pulang dari kejadian tersebut. Namun, karena kedatangan Hia, itu membuat Blossom Baleri Baleno terkejut dong melihat sosok jin yang ada di rumahnya. Makanya Hia pun memperkenalkan diri kepada mereka bahwa ia adalah jin sebagai pelayan Flio. Sontelah mereka bertiga sedikit resah nih karena Flio membawa jin seperti ini. Kemudian Pali Rosa mengantarkan Hia ke ruangan yang sudah disiapkan. Lalu kita melompat ke malam harinya, di mana Flio merasa kepikiran nih kejadian siang tadi. Kemudian Pali Rosa bertanya karena Flio bertingkah sedikit aneh. Flio pun bercerita kalau dia masih bingung untuk menggunakan kekuatannya. Meskipun dia sendiri pun tahu bahwa kekuatan yang ia miliki sangatlah besar, bahkan tak terbatas. Sehingga Pali Rosa juga ikut bingung nih karena dia sekarang menanyakan tujuannya sendiri setelah mengalami semua hal ini. Lalu ketika Flio datang ke kamar, ia menanyakan keadaan Fenris yang terlihat sangat murung. Dan tiba-tiba Dao Brut Bai kita menggulingkan Flio nih karena ia khawatir Flio akan kembali ke dunia asalnya sebab Flio sekarang bisa menggunakan mantra pemutar waktu. Namun Flio mencoba menenangkan Fenris dan menjawab bahwa ia tidak akan kembali ke tempat asalnya dan memeluk Fenris saat itu juga. Kepesing, salting gak tuh? Lalu saat Riz akan berbicara lagi, tiba-tiba Flio menanyakan kepada Riz apakah dia ingin menjadi istri yang sebenarnya. Waduh, admin juga mau wey satu. Dan karena selama ini mereka hanya berpura-pura menjadi sepasang kekasih, seketika mereka berdua pun terdiam dan kepesing lagi. Di situ Riz telah mengakui keberadaan Flio dan menyuruhnya untuk menggunakan penampilan aslinya. Akan tetapi Flio menyangkal karena ini adalah penampilan di dunia ini, bukan di dunianya dulu. Lalu ketika mereka akan anu-anu, ternyata ada suara yang ternyata berasal dari Hia yang mengintip mereka sejak awal. Alhasil mereka berdua pun kesel nih dan menyuruh Hia udah pergi dari sini. Dan ternyata keempat beban itu juga belum tidur nih karena mendengar keributan mereka berdua. Aduh, kocak banget ya. Kisah 7. Kisah berlanjut, kita diperlihatkan sang tuan putri tengah mencari keberadaan petualang yang telah mengalahkan banyak monster sendirian alias Flio kepada pedagang kota. Namun sayangnya pedagang itu tidak ada yang mengetahui. Ada
berpindah ke Vilu. Mereka semua asik makan masakan si Tobrut baik nih, yang dipandu oleh Hia. Namun, keempat beban itu merasa tersingkirkan nih, karena keberadaan Hia dapat melakukan segala hal. Sehingga, awalnya yang mereka semangat menjadi termenung nih mendengar hal itu. Kemudian kita melompat ketika Blossom sedang berkebun. Ia juga tidak mau kalah nih dari seorang jin soal urusan ladang. Sehingga dengan dipandu si B, mereka pun sangat bersemangat mencangkul ladangnya. Di sisi lain, Bayi Larry juga mengurus kuda-kudanya nih, karena hanya itulah yang bisa ia bantu dalam peternak kuda. Selain itu, kita diperlihatkan Belano yang sedang mengeluh karena belum bisa menjadi kuat, sebab dia ingin belajar sihir lebih giat lagi agar tidak mengecewakan Vlio. Dan tiba-tiba Blossom berteriak nih, karena terdapat monster kuda yang mengajak-ngajak ladangnya. Kemudian kuda itu mendatangi Belano, namun untungnya Belano langsung menghalanginya. Dan kuda itu juga berhasil dihentikan oleh Bayi Larry karena ia bisa menjinakkan kuda. Berpindah ke kota, ternyata terdapat Vlio dan si Tobrut bayi kita sedang berkencan. Padahal aslinya Vlio ingin menjual zirah buatannya ke pedagang Loa. Dan karena semalam mereka sudah resmi menikah, akhirnya mereka pun bisa bermesraan dengan bebas. Kepising. Ini re aja. Singkat cerita, sesampainya di pedagang Loa, si pedagang memuji zirah buatan Vlio karena zirahnya sangat bagus. Namun di luar, Riz malah salting sendiri nih. Gara-gara ketika Vlio berdagang, ia sangat ganteng. Kepising lagi nggak tuh? Dan tiba-tiba, langit kota menjadi gelap dalam sekejap. Lalu, muncul monster Paijo dari langit berserta Mak Lampir. Yang dimana mereka mengajak-ngajak kota. Oh iya, sekedar info dari Hia. Si Mak Lampir ini adalah penyihir terkuat pada masanya yang menguasai sihir hitam. Namun sayangnya, Mak Lampir kalah sehingga ia disekel oleh pahlawan di tumpuan pedang tempat Hia disekel juga. Makanya, Hia merasa bersalah nih karena sekel Mak Lampir ikut terlepas karena dirinya. Makanya, ia pun ingin bertanggung jawab untuk mengalahkan Mak Lampir itu. Dan bisa kita lihat kalau Mak Lampir sangat dendam kepada keluarga kerajaan. Makanya, ia ingin membunuh sang Tuan Putri. Lalu ketika akan menyerang, tiba-tiba ia menghadangnya. Kemudian saat akan mengeluarkan sihir lagi, ia membatalkannya kembali. Sehingga, Mak Lampir pun mengeluarkan serangan fisik nih, di mana ia menyuruh Paijo untuk menyerangnya. Akan tetapi, serangan Paijo tidak berhasil mengenainya nih. Makanya Mak Lampir pun frustasi dan mengeluarkan ultinya dengan mengerahkan kekuatan kegelapan yang tersimpan di dalam bumi ini. Dan seketika Mak Lampir terkejut karena sihir terkuatnya dibatalkan oleh seseorang yang ternyata itu adalah ulah si Vlio. Ia yang merasa bersalah pun karena tugasnya belum selesai meminta izin nih kepada Vlio akan segera menyelesaikannya. Sehingga tak berlangsung lama, Mak Lampir itu pun sekejap disegel oleh Ia dan dijadikan seperti bola permen, kemudian ditelan oleh Ia. Oh ya, BTW, monster Paijo tadi kembali ke wujud aslinya nih bersamaan dengan si Tobru jahat kita. Kemudian kita diperlihatkan sang putri yang menghampiri mereka untuk mengucapkan terima kasih telah menyelamatkan dia dan kota ini. Tak hanya itu, putri juga meminta Vlio untuk pergi ke istana menjadi pahlawan sejati. Namun sayangnya Vlio menolak dengan baik-baik karena ia enggan mengambil beban sebesar itu. Selain itu, dia juga sudah merasa nyaman dengan kehidupannya sekarang. Kemudian kita melompat ketika Vlio sudah pulang. Di sana ia disambut oleh mereka bertiga. Dan ternyata Valeri ingin memperluas tanah mereka nih untuk menangkap kuda dan akan diternak juga. Kemudian Blossom juga ingin memperluas ladangnya agar ia bisa menanam lebih banyak sayuran. Sehingga dengan memperbanyak pasokan, makanya mereka akan mendapatkan banyak cuang dan tidak akan merepotkan Vlio lagi. Awalnya mereka ingin mengurus negosiasi pemilik tanah itu sendiri. Akan tetapi ketika Vlio menunjukkan harga tanah tersebut, mereka sekejap langsung diam dong karena harga tanahnya sangat
sangat mahal. Namun, Flio berbaik hati akan membayarnya dengan syarat mereka harus mengurus tanah tersebut dengan baik-baik. Sehingga mendengar hal itu mereka pun langsung semangat mencangkul ladangnya. Lalu Flio menyarankan mereka untuk menanam sesuatu yang sulit ditanam, dan dia akan mengandalkan iklim menggunakan sihirnya. Akan tetapi Blossom menolak karena dia tidak ingin menjadi beban lagi. Makanya ia harus mengurusnya sendiri. Namun untungnya ia datang menawari diri untuk menggunakan sihirnya juga. Tapi lagi-lagi Blossom menolaknya nih. Dan tiba-tiba Bellona muncul mengatakan bahwa ia ingin melihat ia menggunakan sihirnya. Sontaklah Blossom terheran-heran mengapa Bellona mengenakan pakaian seperti itu. Makanya Bellona pun menjawab kalau dia ingin pergi ke sekolah sihir, di mana mereka mengira Bellona akan belajar sihir. Tapi ternyata Bellona datang ke sekolah sihir untuk mengajar di sana. Mantap. Sehingga mereka pun semua bangga nih kepada Bellona yang telah mendapatkan pekerjaan sesuai profesinya. Akhirnya Flio memutuskan untuk membagi satu bagian ladang untuk diurus oleh ia menggunakan sihirnya, sehingga Blossom pun tidak bisa menolak nih. Nah, ketika melihat mereka semua bahagia, membuat Flio pun bangga atas pencapaiannya. Di situ Flio juga bermimpi suatu saat nanti dia akan membuka tokonya sendiri, sehingga Aris pun juga mau membantunya nih dan akan memanggil semua kenalannya agar mengunjungi toko suaminya. Kemudian Flio mengkerogoh kantongnya dan mengeluarkan sebuah cincin permata yang ternyata itu adalah cincin pernikahan mereka yang akan diberikan kepada Aris. Sehingga itu membuat Aris sangat bahagia nih dan langsung memeluk Flio saat itu juga. Kepingin resmi menikah nih. Admin kapan woi? Kirena isi o mitsuketa kara. Kore te moshikashite kekkon yubiya da yo. Risu wa demo shihawase mono desu wa. Berpindah ke Paijo yang sedang dipenjara bersama Tobur jahatnya. Mampus lu. Di mana mereka berdua sangat panik nih karena takut akan dieksekusi. Kisah 8. Lalu kita diperlihatkan di mana Bali Rosa mengenakan gaun yang indah dan akan melaksanakan pernikahan. Wah, siapakah suami dari Bali Rosa? Yaitu tak lain tak bukan adalah Ghozal. Sontaklah Bali Rosa sangat panik, dan ketika Ghozal akan mengadu jigongnya, ternyata ini semua adalah mimpi. Kemudian ketika Bali Rosa memasak bersama Aris, Bali Rosa curhat kalau ia akhir-akhir ini sering bermimpi buruk. Sehingga Aris pun langsung bilang kepada Bali Rosa kalau ini adalah pertanda kalau Bali Rosa sedang jatuh cinta. Namun Bali Rosa menyangkal nih, sehingga ketika mendengar kata jatuh cinta, seisi rumah langsung mendatangi dapur, di mana mereka menuduh kalau Bali Rosa sedang jatuh cinta dengan Ghozal. Bilangnya sih enggak, tapi kelihatan banget loh re salting. Kepising. Kemudian cewek-cewek itu menggosip dan membandingkan Ghozal dengan Flio. Ya emang gitu sih dasarnya cewek. Dan di tengah perbincangan itu, tiba-tiba Flio datang dengan salting karena mendengar istrinya memuji dirinya. Kepising lagi nggak tuh? Akan tetapi tiba-tiba muncul peringatan di mana ada iblis yang memasuki area mereka, sehingga Flio memutuskan untuk pergi mengecek ke sana. Lalu terlihat ada seorang anak kecil yang seperti berasal dari pasukan kegelapan, di mana ia sedang mengamati penghalang yang dipasang oleh Flio. Berpindah ke kerajaan, di mana Tuan Putri memberitahu kalau koin emas yang diberikan oleh Flio sebagai ganti rugi itu adalah koin rode milik istana, di mana Tuan Putri heran nih mengapa koin tersebut tersebar. Lalu Tuan Putri memberitahu sang pelayan bahwa koin tersebut pernah diberikan kepada Banaza saat diusir dari kerajaan ini, sehingga mereka pun beranggapan nih mungkin Banaza dan Flio adalah orang yang sama. Sehingga Tuan Putri pun merasa bersalah nih, mungkin ini adalah
alasan kenapa Flio tidak mau menjadi pahlawan. Sehingga tidak ada cara lain lagi selain Tuan Putri harus segera meminta maaf untuk mendapatkan pengampunan dari Flio. Selain itu mereka juga mendapatkan kabar dari Paijo dan Tohbrut jahatnya, di mana mereka berhasil kabur dari penjara. Sehingga Tuan Putri menyuruh beberapa pasukannya untuk mencari si Paijo. Di sisi lain, Kida diperlihatkan Paijo yang berusaha bersembunyi dari pasukan kerajaan. Dan terungkap sebelum mereka kabur, Paijo pernah mampir ke gudang harta karun untuk mencari beberapa emas dan senjata, di mana itu untuk persiapan mereka pergi. Akan tetapi, ketika Paijo mengecek barang yang apa saja ia ambil, kantongnya tidak berisi emas satupun nih, melainkan sebuah kotak yang isinya di luar Nurul, yaitu sekop. Sekop. Yang tahu-tahu aja, Rek. Namun gara-gara mereka membuat suara, alhasil para prajurit hampir saja menemukan posisi mereka. Namun untungnya mereka berhasil selamat gara-gara sekop overpower itu. Di mana sekop tersebut bisa langsung menggali tanah sejauh 100 meter dalam sekali gali. Tetapi masalahnya adalah bagaimana cara mereka keluar dari lubang ini. Kemudian kita beralih ke dunia iblis, di mana Uliminas melaporkan kepada Gozal kalau ia tidak menemukan keberadaan Flio dan teman-temannya. Namun Gozal bersikeras nih ingin segera menemukan mereka karena Flio adalah calon pasukan kegelapan yang overpower sebab ia sendiri bisa melakukan sihir pemurnian seorang diri. まずはあの者たちを探し出す。見ることはできませんね。ウリミナス、僕を制圧することに意義を感じるのだ。 Kemudian kita beralih ke tempat lain di mana ada salah satu pelayan melaporkan keputusan Gozal tadi, di mana ia serius mencari keberatan Flio, sehingga adik Gozal yang mendengar itu pun sangat marah nih atas keputusan kakaknya yang melenceng dengan semboyan mereka. Apa itu bang? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Enggak tahu tuh. Makanya si adik ingin menggoda kakaknya sendiri untuk kembali ke tujuan utama mereka, yaitu menguasai dunia manusia. Beralih ke Flio, di mana setelah mereka berjualan, Flio mengajak Fenris mencari makan siang. Dan untungnya Riz bukan cewek yang ribet, Rek. Di mana Fenris ingin membeli ikan laut, nggak kayak cewek di Indo. Bilangnya terserah, tapi pasti tawarin, nggak ada yang mau. Maaf curhat. Akan tetapi di situ Flio berpapasan dengan nenek pelanggannya yang menutup tokonya. Itu karena nenek itu bangkrut sebab kekurangan supply. Di mana kejadian ini sangat wajar di dunia perdagangan. Barang siapa yang kuat dialah yang menang. Gak kayak di desa Konoha, ada internet cepet sedikit, malah diberantas. Konoha. Dan ketika sampai tempat makan, mereka tak sengaja bertemu dengan Bali Rosa nih, yang ingin mentraktir mereka. Lah tumben, di mana Bali Rosa ingin merayakan kenaikan levelnya. Dan kenapa ia sangat bekerja keras untuk menaikkan levelnya, itu karena Bali Rosa ingin menghilangkan mimpi buruknya. Namun tiba-tiba ia datang memperingati Flio kalau ada iblis yang akan datang. Namun ternyata iblis itu adalah si Gozal. Loh, alhasil mereka berlima pun makan siang bareng nih. Dimana saat mereka semua bersenang-senang saat makan, Bali Rosa malah ketakutan dong. Takut akan mimpinya yang menjadi kenyataan. Sebab sedari tadi, Gozal selalu menggodanya. Kepeseng. Selain itu, Gozal juga menceritakan kalau ia membuat intel untuk memata-matai manusia. Makanya Gozal bisa berhasil menemukan keberadaan mereka. Namun pernyataan itu malah membuat Bali Rosa merasa diinjak-injak nih, karena pihak iblis pasti berencana menjadukan manusia. Namun pihak iblis juga menganggap sebaliknya, di mana para manusia pasti akan mengancam kehidupan para iblis. Kemudian terungkap, sedari dulu manusia dan iblis tidak bisa hidup bersama. Sebab ada satu mayat iblis saja itu menyebabkan virus bagi manusia. Sehingga Flio yang mendengar itu pun merasa kasihan nih. おまけに魔族側もすぐに争いごとに空気を悪くしてしまった。
Lalu ketika mereka pulang, mereka pun bertemu dengan yang lain. Akan tetapi Flio bingung, sebab apakah para manusia tidak bisa bersama iblis? Karena Flio juga ingin menggapai cintanya. Makanya tiba-tiba Flio memeluk Riz dari belakang nih. Dan kepesing. Di sisi lain, kita diperlihatkan si Paijo yang berusaha menaiki lubang tersebut. Akan tetapi, ia malah melihat boba besar. Alhasil, Paijo pun melamun nih, dan menyebabkan ia pun jatuh kembali. Mampus lu. Kisah 9. Kemudian kita melompat ke keesokan harinya ketika mereka makan masakan yang dibuat oleh Riz, yang dimana masakannya semakin enak aja. Bahkan makanan Riz lebih enak dari restoran di kota ini. Ya, itu semua berkat Bu Meleno atau guru masak yang mengajari Riz caranya memasak untuk keluarga. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang datang ke rumah Flio, yang tak lain tak bukan adalah Tuan Putri. Sontaklah Flio bingung, bukannya mereka sudah menolak tawarannya kemarin. Namun Tuan Putri datang untuk meminta maaf dan mengungkapkan bahwa Flio adalah Tuan Panaja, sang kandidat pahlawan yang pernah terpanggil ke dunia ini. Sehingga Flio pun menjabut Tuan Putri ke dalam, dan Tuan Putri pun ingin ngobrol berdua bersama Flio. Akan tetapi Riz tidak mau nih, sebab dia adalah istrinya. Sehingga Flio juga membela istrinya supaya memudahkan untuk berdiskusi nanti. Dan terpaksa deh, Tuan Putri pun menuruti keinginan mereka berdua. Nah, di situ Tuan Putri meminta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan mereka sebelumnya. Namun Flio menyuruh Tuan Putri mengangkat kepalanya, sebab permaafan tidak akan mengubah suatu apapun. Makanya Tuan Putri langsung kepada inti dari topik ini, yaitu Tuan Putri menunjukkan peta yang ada beberapa titik, di mana titik ini adalah pertahanan kerajaan. Namun Flio heran nih, bukannya ini adalah rahasia kerajaan? Nah, di setiap detik itu adalah efek permunian yang disebarkan di sekitar kota. Akan tetapi efek itu akan segera memudar, sehingga ketika itu terjadi, maka pasukan kegelapan akan menginvasi kerajaan mereka. Makanya Tuan Putri meminta Flio menjadi pahlawan kembali, tapi Flio sekali lagi menolak. Sehingga Riz pun juga ikut emosi nih, sebab Tuan Putri seperti memanfaatkan kekuatan Flio di tengah peperangan ini. Namun Tuan Putri takut kalau mereka akan bersekongkol dengan pasukan kegelapan. Makanya Tuan Putri mengungkapkan kalau sekarang ia menjadi pemimpin kerajaan sementara, sebab sang raja sebelumnya telah mengangkat pahlawan palsu, sehingga sang raja sebelumnya pun dijebloskan ke penjara. Makanya sebagai raja, Tuan Putri memiliki keinginan untuk melindungi negara ini dari berbagai bahaya. Dan ini semua bertujuan supaya Tuan Putri bisa menunjukkan bahwa ia bisa memimpin pasukan seperti raja. Akan tetapi Flio menjelaskan kalau mereka tidak mendukung salah satu kubu. Makanya Tuan Putri pun mohon setulus-tulusnya untuk melindungi kerajaan ini, sebab Tuan Putri hanya bisa mengandalkan Flio saja. Di sisi lain, kita diperlihatkan prajurit yang masih kebingungan mencari keberadaan Paijo. Namun si toh berjahatnya malah kelaparan dong, sehingga Paijo pun memberikannya biskuit sisa kemarin. Akan tetapi si toh berjahatnya memuji dan juga menjelekkan sikap Paijo nih. Dan ketika mereka akan pergi mencari tempat aman, tiba-tiba ada laba-laba yang menjerat mereka, di mana laba-laba itu adalah pasukan dari kegelapan yang bertujuan menangkap mereka untuk dijadikan tumbal. Mampus lu. Kemudian kita melompat ke malam harinya. Di kamar, Flio dan juga Riz memikirkan permohonan Tuan Putri, di mana Flio juga tidak bisa tinggal diam ketika kotanya berada dalam bahaya. Selain itu, Flio juga bingung apa alasannya ia masuk ke dunia ini. Makanya Flio berpikir ketika ia mempunyai anak bersama Riz nantinya, mungkin ia mempunyai tujuan untuk memperdamaikan dua ras tersebut. Makanya Fenris juga akan membantu sebisanya apapun keputusan yang diambil oleh Flio. Sehingga inilah yang disebut sebagai pasangan, yaitu saling mendukung satu sama lain.
Kemudian kita melompat ketika alarm peringatan dibunyikan, di mana para warga harus segera mengungsi karena pasukan kegelapan akan menyerang mereka. Lalu kita diperlihatkan di dalam hutan ada seorang anak yang sedang mencari jamur. Tiba-tiba ia dihampiri oleh pasukan kegelapan. Dan saat anak itu akan diserang, untungnya anak itu terselamatkan oleh Fliu dan juga Riz yang datang menghalangi pasukan kegelapan itu. Di situ Fliu menyuruh anak kecil itu untuk segera lari. Dan Fliu bingung harus diapakan pasukan kegelapan ini. Makanya Fliu pun hanya mengancam mereka untuk tidak menyakiti warga kota di sini. Kalau tidak, Fliu akan memberikan mereka pelajaran. Namun para iblis menganggap Fliu hanya bercanda nih, sehingga mereka pun mencoba menghancurkan penghalang yang dibuat oleh Fliu. Tapi gara-gara mereka tidak bisa, mereka pun memanggil iblis Cyclops, yaitu iblis terkuat di dunia iblis. Sehingga terpaksa deh Riz pun akan turun tangan menghadapi iblis Cyclops itu sendirian. Selain itu, Riz juga mau menunjukkan nih bahwa ras Lupin juga tidak kalah dari mereka. Tapi Fliu menyuruh Riz untuk tidak membunuh mereka, namun hanya melumpuhkan saja. Sehingga inilah yang terjadi. Akan tetapi serangan Riz tidak ada apa-apanya nih bagi si Cyclops. Makanya Riz pun menyerang menggunakan sihirnya, sehingga si Cyclops pun berhasil dilumpuhkan. Dan lalu ketika iblis lain ingin menyerang Riz, tiba-tiba mereka terkunci oleh sihir Fliu, sehingga mereka pun juga tidak bisa terkutik kembali. Akan tetapi setelah itu semua, Fliu malah menyembuhkan mereka dan menyuruh mereka untuk kembali ke dunia iblis secara baik-baik. Sontaklah para iblis heran mengapa Fliu bersikap seperti ini. Sehingga Fliu pun mengenalkan diri kalau dia adalah manusia biasa yang memiliki hubungan spesial dengan iblis. Makanya Fliu ingin membawa perdamaian kepada ras manusia dan juga ras iblis. Tapi jika tetap kekeh mereka tidak mau mundur, maka Fliu tidak akan segan-segan lagi menghabisi mereka. Sehingga mereka pun ketakutan nih dan langsung kabur. Mampus. Alhasil rencana mereka pun berhasil nih, dengan memukul mundur pasukan kegelapan tanpa adanya korban jiwa. Kemudian ada beberapa penduduk menghampiri mereka berdua untuk berterima kasih. Namun Fliu tidak mengenalkan diri, melainkan hanya memberitahu kalau mereka adalah pahlawan tanpa nama suruhan dari Tuan Putri. Lalu mereka pun pergi begitu saja. Di sisi lain, informasi tentang pahlawan tanpa nama langsung terdengar oleh Tuan Putri. Makanya Tuan Putri pun langsung tahu kalau itu adalah Fliu, sehingga ia pun menjadi senang. Di sisi lain, Gozal mengetahui kalau serangan pasukan kegelapan ini adalah ulah adiknya. Dan tak lama kemudian datang pasukan yang memberitahu kalau adiknya sekarang melakukan kudeta. Di sisi lain, lebih tepatnya di dunia iblis, adik Gozal, kita sebut saja si Samsul, sangat bangga dengan bawahannya yang bernama Yuli atas kerja kerasnya. Dan terungkap kalau Paijo dan Sito berjahatnya akan digunakan sebagai tumbal supaya si Samsul ini mendapatkan kekuatan untuk melawan Gozal nantinya. Sehingga mereka pun optimis akan memenangkan duel nanti dan bisa menguasai kerajaan iblis. Kisah 10. Akan tetapi keesokan harinya, Gozal bersama Uluminas datang ke rumah Fliu. Wah, ada apa gerangan? Dan ternyata Gozal ingin tinggal di rumah Fliu untuk sementara waktu. Lalu kita dibawa flashback ke kejadian sebelumnya, ketika Gozal mendapatkan informasi kalau adiknya si Samsul akan mengudeta dirinya dari tahta Raja Iblis. Sehingga Gozal langsung menuju ke dunia iblis. Dan di sisi lain, kita diperlihatkan Uluminas bersama teman-teman pasukan iblisnya, yang dimana mereka bersedia menonton duel sengit antara si Samsul dengan Gozal. Itu karena mereka merasa bosan kepada Gozal yang belakangan ini sering ke dunia manusia dan juga tidak melanjutkan serangan mereka ke istana dahulu. Sehingga karena mereka semua setuju, Uluminas tidak bisa melakukan apa-apa nih. Lalu mereka menuju ke tahta Raja Iblis untuk menemui si Samsul dan si Yuli. Akan tetapi Uluminas langsung menyerang si Samsul nih. Namun Uluminas tidak sekuat Samsul, sehingga Uluminas pun langsung terlempar jauh.
存在が小さすぎて見えません。コンデロ決闘の儀にいちいちチャチャ。Akan tetapi ketika Xu Yuli akan mengeksekusi Uli Minas, tiba-tiba Wozal datang bersama prajuritnya. Namun, Wozal malas menyetujui duel dengan adiknya. Akan tetapi si Samsul memancing emosinya sebab ini adalah ajang untuk menunjukkan bahwa Wozal pantas dicap sebagai Raja Iblis. Akan tetapi ketika si Samsul jujur bahwa pasukan kegelapan yang menyerang dunia manusia itu adalah rencananya, Wozal pun marah. Dan alasan si Samsul melakukan itu sebab ingin mencapai keinginannya untuk menguasai dunia manusia. Sehingga Wozal pun mengeluarkan kekuatan Raja Iblisnya, sehingga Vegeta bisa mengetahui kekuatan Wozal yang asli. Namun bukannya menyerang, Wozal marah menyerahkan cincin Raja Iblisnya begitu saja nih. Akan tetapi si Samsul malah tidak terima dong, karena ini sama saja menghina dirinya. Namun Wozal mengutarakan alasannya, sebab jika di pikiran mereka Wozal tidak layak menjadi seorang Raja Iblis, maka Wozal tidak perlu berada di posisi ini lagi. Namun saat si Samsul akan menyerang kakaknya dari belakang, si Samsul malah terkena tendangan ulti dari Wozal yang membuatnya pun langsung terpental jauh. Mampus lu dede. Sehingga itu membuat para pasukan iblis pun bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh Wozal. Selain itu si Paichu dan si Topur jahat berencana nih kabur dari sini mumpung kesempatan, ya kan. Sehingga itulah cerita Wozal bisa sampai ke rumah Fliu sebab mereka tidak punya uang ataupun tempat tinggal lagi. Sebab semua uang yang Wozal punya ia berikan kepada bawahannya yang sudah mengabdi kepadanya. Namun tiba-tiba Bali Rasa datang dong sehabis berburu, dan ia kaget ketika melihat Wozal berada di depannya. Sehingga mereka semua pun berkumpul nih untuk meminta persetujuan apakah Uli Minas dan Wozal boleh tinggal sementara waktu bersama mereka. Setelah menjelaskan kepada mereka tentang kejadian tadi, Wozal resmi sudah keluar dari pasukan iblis dan juga mencopot gelar Raja Iblisnya. Sehingga Wozal sekarang tidak bisa tinggal di dunia iblis lagi. Dan karena kenalannya hanyalah Fliu, sehingga terpaksa Wozal harus meminta bantuannya. Di situ Wozal berjanji tidak akan membahayakan mereka, bahkan manusia, sebab Wozal sekarang bukan musuh mereka lagi. Dan terungkap bahwa dahulu kala Wozal juga merebut tahta Raja Iblis ayahnya, sebab Wozal tidak suka cara kepemimpinan ayahnya tersebut. Sehingga ketika ia akan dilengsarkan seperti itu, Wozal pun mending memilih mundur. Namun Wozal juga percaya pasti Fliu bisa menghentikan pasukan kegelapan itu sebagai petualang tanpa nama. Sontaklah Fliu dan Riz kaget dong. Ternyata Wozal juga mengetahui penyamaran mereka. Kembali ke topik, mereka bertiga setuju nih Wozal boleh tinggal di rumah ini kecuali Barirosa, sebab Barirosa seperti tidak mau Wozal tinggal seatap dengannya. Akan tetapi Riz memancing nih, sebab masa nggak boleh mantan bosnya dan juga mantan pasukannya tinggal di sini. Sehingga Barirosa pun tidak enak dong, dan terpaksa Barirosa menerima Wozal dan Uli Minas tinggal di sini untuk sementara waktu. Kemudian kita melompat ketika mereka melakukan hari-hari seperti biasa, di mana Wozal berniat membantu mereka nih. Namun Wozal malah selalu membuat kerusuhan. Makanya Wozal berniat membantu Fliu saja membuat persenjataan. Namun ketika melihat tameng buatan Fliu yang terbuat dari sisik pasukan naga kegelapan, Wozal sedikit kaget nih. Tapi ia sadar itu adalah barang rampasan yang boleh diambil oleh pemenang. Sehingga Wozal percaya kepada pasukan manusia pasti akan memenangkan jika memakai perisai seperti ini. Di belakang Uli Minas heran dong dengan Wozal yang bisa seakrab itu dengan manusia dibandingkan sesama ras iblis. Bahkan Wozal lebih semangat seperti ini dibandingkan memimpin pasukan kegelapannya. Lalu kita melompat ke malam harinya ketika mereka masak bersama. Namun kita diperlihatkan Bali Rosa yang merasa sedih.
Lalu ketika mereka semua sudah tertidur, ternyata Valeriosa tidak bisa tidur. Sehingga Rhys dan Flio pun menghampirinya untuk bertanya tentang masalahnya. Di situ Flio meminta maaf karena memaksa Valeriosa harus menerima keberadaan Gozal dan juga Uliminas. Selain itu, Flio juga sudah merasa nyaman dengan kehidupannya sekarang, di mana teman-temannya sangat bersemangat menjalani hidup. Tapi hidup berbeda dengan Valeriosa yang belum bisa mencapai apapun. Sehingga Valeriosa merasa tidak pantas hidup dengan mereka lagi. Selain itu, Valeriosa juga merasa aneh karena bisa berbicara, tertawa, menghormati perbedaan, dan berbagi makanan dengan iblis tanpa menghiraukan bahwa iblis juga pernah menyerang mereka. Sebab di masa lalu, Valeriosa merasa terpukul ketika para bawahannya ada yang terluka bahkan meninggal gara-gara menyerang pasukan kegelapan. Namun Flio menjelaskan bahwa Gozal berbeda dari iblis yang lain, di mana Gozal datang ke sini karena ada masalah internal. Selain itu, mereka juga mempunyai rahasia sendiri-sendiri, tapi mereka jujur satu sama lain, sehingga itu akan membentuk keluarga yang harmonis dan akan menerima mereka apa adanya. Lalu Rhys mengungkapkan jadi dirinya bahwa dia juga adalah mantan pasukan kegelapan. Sontaklah Valeriosa kaget. Ternyata selama ini ia hidup bersama mantan pasukan kegelapan. Tapi iblisnya kok konyol banget ya. Di samping itu, meskipun Valeriosa tidak mempunyai bakat, tapi Valeriosa mempunyai ilmu membuat makanan enak, sehingga Rhys bisa belajar cara membuat kue yang enak kepadanya. Makanya keesokan harinya, Valeriosa pun langsung menemui Gozal berserta Uliminas untuk menyatakan kalau ia sudah menerima keberadaan mereka berdua, tapi ia juga akan terus mengawasi mereka. Sehingga dengan senang hati, Gozal menerima kesepakatan itu dan berharap semoga mereka bisa akrab terus. Ngombal gak tuh? Kepising. Tapi gara-gara salting, Valeriosa pun kabur dengan alasan berburu bersama si B. Di sisi lain, kita diperlihatkan Paijo bersama Topur jahatnya yang berhasil kabur dari kerajaan iblis, di mana mereka juga berhasil mengambil perhiasan dan juga batu sihir di ruang harta mereka. Makanya Paijo pun optimis bisa mempunyai tempat tinggal yang layak dengan menjual beberapa perhiasan yang ia curi. Akhirnya mereka pun melakukannya di luar dong. Woi, masuk angin woi. Kisah 11. Kemudian kita diperlihatkan di mana si Samsul bingung kepada pasukannya sendiri yang tidak bisa menyerang pasukan manusia. Di situ Yuli melaporkan bahwa mereka terkena kendala sebab banyak jebakan yang dipasang oleh pasukan manusia di jalan mereka. Namun hal itu malah membuat si Samsul pun semakin marah karena hanya jebakan saja mereka tidak bisa menembusnya. Sehingga si Samsul menyuruh Yuli untuk menyerahkan pasukan dengan jumlah yang besar. Tapi pasukannya dari mana? Kata si Yuli. Alhasil karena Samsul sudah marah, ia pun melampiaskannya dengan meninju si Yuli sampai ke langit. Sangar cik wong iki. Namun gara-gara hal tersebut, mereka bertiga pun meragukan kepemimpinan dari si Samsul. Sebab dahulu ketika Gozal masih memimpin, Gozal selalu membuat strategi dulu yang sangat matang. Dan jika ini dibiarkan, mungkin pasukan kegelapan pasti akan segera hancur. Ya meskipun si Yuli menyemangati mereka, tapi semangatnya tidak masuk akal dong. Di sisi lain, ketika Flio dan Rhys berkencan di kota, mereka tak sengaja memenangkan lotre liburan pemandian air panas. Sehingga Rhys sangat senang nih karena ia bisa liburan bareng bersama Flio. Akan tetapi, si panitia mengumumkan kalau voucher yang mereka dapatkan bisa memberangkatkan satu keluarga. Sehingga Rhys pun agak kecewa nih dan ingin menukarkan tiketnya saja. Dan singkat cerita, ketika mereka semua pun berangkat ke pemandian air panas. Namun di saat mereka senang, di situ Rhys agak kecewa nih karena tidak bisa berduaan bersama Flio. Namun Flio menenangkan Fenris sebab ini adalah kesempatan mereka bisa dekat dengan Gozal dan juga Uliminas. Tapi ketika Rhys mendengarkan kalau pemandian air panas ini bisa meningkatkan kesuburan, Rhys langsung kembali semangat dong sebab Rhys sangat ingin mempunyai anak dari Flio. Kepesing.
Lalu sesampainya mereka di pemandian air panas, mereka disambut hangat oleh pelayan dan pemilik pemandian ini. Lalu ketika Flio mengisi daftar hadir, Riz bertanya kepada salah satu pelayan di mana tempat pemandian untuk meningkatkan kesuburan. Makanya si pelayan pun memberikannya brosur pemandian Yanakini. Lalu ketika mereka akan menuju ke kamar, Blossom tak sengaja menabrak seseorang yang tak lain tak bukan adalah si Samsul dong. Akan tetapi untungnya si Yuli menghentikan amarah Samsul supaya para manusia tidak curiga kepada mereka. Dan ternyata tujuan mereka semua datang ke sini untuk mengakrabkan satu sama lain. Dan mereka juga sekarang menggunakan kalung anti majelium yang berguna untuk menahan aura iblis mereka. Dan di sisi lain kita diperlihatkan Tris, Gozel dan juga Uli Minas yang menyadari bahwa si Samsul dengan yang lain datang ke sini. Sehingga Tris pun mengancam mereka berdua nih untuk tidak menghampiri si Samsul supaya tidak mengganggu liburannya bersama Flio. Kemudian mereka membagi kamar masing-masing dan dilanjutkan mereka pergi ke tempat pemandian. Namun Tris kali ini melarang Hia untuk ikut dengannya nih karena khusus hari ini saja mereka butuh privasi sebab ia akan membuat bayi lah. Sehingga karena Hia tidak boleh ikut, ia pun pergi ke dunia psikisnya untuk bertemu dengan Mak Lampir. Lah, kenapa Mak Lampir berada di sini? Itu karena sebelumnya Hia memakan Mak Lampir. Nah, tujuan Hia datang ke sini karena ingin Mak Lampir menemaninya berlatih ketika pasangan membuat bayi. Lah, hei ngawur ada iki. Sehingga karena ini adalah dunia psikis ia, Mak Lampir pun tidak bisa berkutik nih. Tapi entah kenapa, ia tiba-tiba terusir dari dunia psikisnya sendiri. Lalu gak normal anjay. Beralih ke Flio, di mana Riz menggoda Flio nih selesai mandi nanti jangan lupa untuk memanjakannya. Lululululu. Dan di dalam mereka juga berencana untuk bulan madu bareng nih, sehingga Riz pun sangat bersemangat sebab sebagai gantinya mereka liburan sekarang. Tapi gara-gara Flio takut digigit oleh Riz, maksudnya akan dianu-anu, Flio pun pamit pergi dulu karena salting. Kepesing. Di sisi lain, ternyata Bayleri menuju ke tempat kenikmatan hakiki. Dan ketika akan masuk, tiba-tiba ia juga datang nih. Sebab ia juga ingin merasakan kenikmatan hakiki. Sehingga mereka berdua pun masuk ke dalam. Dan... Oh iya, kemana yang lain? Sekarang mereka mampir untuk mencari minum dan makanan dulu. Namun terlihat ketika Gozel menggoda Bali Rosa, Uli Minas cemburu nih kepada Gozel. Makanya, segera ungkapin Uli Minas sebelum kamu menyesal. Kemudian kita diperlihatkan pasukan kegelapan, di mana mereka sangat menikmati masakan para manusia. Kemudian si Samsul ingin meramaikan liburan ini dengan pesta, dengan mengadakan pertarungan. Sehingga salah satu bawahan Samsul pun berkulat di depan mereka. Namun gara-gara hal tersebut juga kalung kedua bawahnya pun jatuh. Lalu kita diperlihatkan si Pahijo yang juga datang ke pemandian air panas ini, di mana mereka pun optimis bakal bisa menjadi kaya dengan perhiasan yang mereka curi. Akan tetapi tiba-tiba perhiasan yang Flio keluarkan itu menyerap suatu energi, lalu disusul oleh kedua bawahan si Samsul yang malah berkelahi beneran sebab mereka tidak terima satu sama lain, sehingga itu menyebabkan mereka mengeluarkan banyak energi majiliu yang dimana itu mengakibatkan energinya diserap oleh permata yang dibawa oleh Paijo. Dan tiba-tiba permata itu menempel ke tubuh Paijo sehingga Paijo pun berubah menjadi seorang iblis. Beralih ke Bali Rosa dan Uli Minas, di mana Bali Rosa menyadari nih kalau Uli Minas jatuh cinta kepada Gozel. Makanya Bali Rosa menyuruh Uli Minas untuk segera mengungkapkan cintanya. Namun di belakang si Paijo menghancurkan penginapan mereka nih. Akan tetapi Uli Minas malah salting dong karena ucapan Bali Rosa barusan. Kepising. Tapi entar dulu rek, sebab di penginapan para pengunjung pun lari terpirit-pirit sebab tempat mereka hampir hancur lebur. Namun ketika ada runtuhan yang akan menghantam pemilik penginapan, runtuhan itu berhenti. Bahkan penginapan itu juga berhenti bergerak. Dimana itu adalah ulah dari Flio. Beralih ke Flio, ia menyuruh Riz untuk segera melihat apa yang terjadi di penginapan itu. Tapi ya, pakai baju dulu dong.
Di situ mereka menyadari kalau itu adalah Macilium yang terkonsentrasi. Makanya Gozal dan Uliminas pun jujur kalau di dalam penginapan ada pasukan kegelapan, sehingga mereka lah pelaku utamanya. Dan ketika mereka akan menuju ke penginapan, Uliminas melarangnya sebab mereka tidak akan mengubah suatu apapun. Tapi mereka bertiga bersikeras sebab jika mereka tidak melakukan apapun, sama saja mereka melihat penderitaan orang lain. Sebab kekuatan yang paling kuat adalah ketika kekuatan itu bermanfaat bagi orang lain. Sehingga mereka bertiga pun meninggalkan Gozal berserta Uliminas. Nah, gara-gara hal tersebut deh, Gozal berubah pikiran. Sehingga Gozal pun menunjukkan betapa overpowernya dirinya, meskipun nanti ia akan dimarahi oleh Riz. Lalu ketika Gozal sudah sampai di atas, ia pun bertemu dengan Riz dan juga si Samsul yang datang bertujuan untuk menyerang Gozal. Dan tiba-tiba, kisah 12 terakhirnya. Lalu kita diperlihatkan Gozal yang menghindari semua serangan dari si Samsul, sehingga itu membuat si Samsul pun semakin marah nih. Dan di sisi lain, Balirosa memberitahu Flio Klonoroki yang terjadi di penginapan itu, dan juga memberitahu kalau di penginapan terdapat Raja Iblis bersama bawahannya. Namun Flio pasrah kepada Gozal sebab tugasnya sekarang hanya untuk menahan bangunan itu supaya tetap berdiri. Kembali ke mereka berdua, di mana Riz akan menyadarkan Paijo kembali, sehingga dengan pukulan surga Paijo pun langsung terpental. Akan tetapi ketika si topur jahat kita akan terjatuh, Gozal menyelamatkannya sebab Gozal sudah berjanji untuk tidak menyakiti manusia lagi. Kemudian kita diperlihatkan duel antara Gozal dengan Samsul, sehingga inilah yang terjadi. Kuraku Arme! Akan tetapi si Samsul sama sekali tidak bisa menyentuh Gozal dan malah terkena pantulan serangannya sendiri. Makanya si Samsul pun berubah menjadi Krishna. Maksudnya orang kehabisan nafas. Salah. Orang habis memilu. Gimana sih yang buat skrip ini? Itulah pokoknya. Sehingga itu membuat Gozal pun hampir saja kewalahan menghadapi serangan brutal dari Samsul. Makanya Gozal juga mengeluarkan sihir pemungkas yang tidak pernah ia ingin pakai. Dan seketika si Samsul pun kembali menjadi normal, di mana itu adalah sihir untuk mematikan Macilium. Sehingga untuk sementara waktu si Samsul tidak bisa memakai kekuatan iblisnya. Dan sihir ini adalah sihir yang dikembangkan oleh para manusia untuk mengalahkan iblis. Beralih ke bawah, pemilik penginapan beraksi akan mengunci mereka semua yang menyebabkan kerusuhan. Dan lalu setelah mengikat mereka semua, bu pemilik pun langsung melempar mereka jauh-jauh. Sehingga sekarang mereka semua pun kembali aman. BTW, Paijo sekarang sedang ditampar oleh Rizni karena untuk menghilangkan sihir Macilium yang ada di tubuh Paijo. Mampus lu. Kemudian Flio datang untuk mengembalikan semua kerusakan seperti semula lagi. Emang gak main-main MC kita ini, re. Overpower banget. Dan setelah itu, mereka semua pun bekerja sama membersihkan sisa-sisa kerusakan yang ada di dalam penginapan. Dan singkat cerita, pemilik penginapan pun mengucapkan terima kasih kepada mereka yang sudah membantu banyak. Sehingga bu pemilik penginapan pun akan melayani mereka dengan sepenuh hati. Alhasil sekarang mereka pun bisa menikmati liburannya kembali. Dan di sisi lain, di tempat laki-laki, Gozal bersyukur bisa bertemu dengan Flio. Karena semenjak mereka bertemu, Gozal sudah tertarik kepadanya. Bukan yang aneh-aneh, rek. Melainkan karena Flio memiliki kekuatan tapi bukan untuk digunakan sendiri, melainkan untuk perdamaian manusia dan juga iblis. Akan tetapi Flio tidak yakin dengan kekuatannya yang bisa mendamaikan kedua ras itu. Tapi dengan kekuatan bersama, mungkin mereka bisa melakukannya. Sehingga Gozal sepakat nih dan akan membantunya juga. Lalu setelah mereka mandi, mereka pun melanjutkan makan-makan. Kemudian ada salah satu pelayan memberikan residangan untuk
meningkatkan kesuburan. Dan kali ini, Balirosa juga menghampiri Gozel nih. Waduh, tumben. Di situ, Balirosa mengucapkan terima kasih atas bantuan Gozel. Karena Gozel menepati janjinya untuk melindungi manusia. Dan singkat cerita, setelah mereka semua tidur, tersisa mereka berdua saja yang masih bangun untuk menikmati momen perduaan di bawah indahnya rembulan. Di situ, Riz curhat meskipun manusia lemah, tapi dalam beberapa hal manusia juga sangat kuat. Makanya Flio juga ingin menciptakan perdamaian dan ingin melindungi dunia ini. Tapi ia tidak bisa sendiri, melainkan membutuhkan bantuan Riz juga. Makanya Riz akan selalu berada di sampingnya sebagai istrinya. Lalu tiba-tiba Riz mengajak Flio untuk membuat anak nih. Dan karena mereka sudah menahan begitu lama, akhirnya mereka pun melakukannya di luar dong. Woi, masuk angin. Anyway, kebising. Dan singkat cerita setelah mereka pulang, terlihat di hari ini Riz gembira sekali. Ya karena servisan Flio gak main-main sih. Dan setelah kejadian itu semua, mereka pun melakukan aktivitas seperti biasa. Mulai dari Blossom yang berkebun, Balano mengajar di sebuah sekolah, ia berkebun juga tapi menggunakan sihirnya, dan Peleri melatih kudanya. Oh ya, tak lupa Flio bersama Gozel membuat senjata untuk diperjualbelikan. Kemudian Balirosa muncul sehabis berburu, tapi terlihat kalau Uliminas masih tidak terima nih kalau Gozel menggoda Balirosa. Cemburu nggak tuh? Kepising. Oh iya, di hari ini adalah hari pelantikan Tuan Putri menjadi Ratu Istana. Dan soal pasukan kegelapan, sementara waktu mereka tidak bisa menggunakan kekuatannya, sehingga kedamaian akan berlanjut sampai saat itu tiba. Di sisi lain, lebih tepatnya di istana, setelah Tuan Putri dilantik, Tuan Putri menyuruh penasehatnya untuk segera mencari ayahnya yang kabur dari istana. Oh iya, tak lupa nasib Paijo sekarang. Meskipun ia sudah memiliki perhiasan iblis, tapi ia tidak bisa kabur dong dari pasukan prajurit yang selalu mencarinya. Mampus lu Paijo, Paijo. Dan singkat cerita, sore hari pun tiba, di mana mereka dipanggil Riz karena makan malamnya sudah siap. Di situ Flio mengajukan permintaan untuk membuat toko sekalian Riz akan perjualan manisan di sana. Oh ya, tak lupa Blossom juga akan menjual sayurannya juga. Sehingga impian mereka pun bertambah lagi. Dan itulah anime level 2 Karajit season 2. Season 1 maksudnya. Dan episode kali ini pun bersambung, pesan-pesan yang kita dapat dari anime kali ini, semua orang bisa berubah ketika bertemu dengan wanita yang selalu mensupport kita. Contohnya Flio, di mana awalnya ia tak sengaja masuk ke dunia isekai dan tidak punya kekuatan apapun. Namun, tanpa ia sadari, ia bertemu dengan seorang wanita yang selalu mensupportnya dan mendukungnya. Bahkan, mereka resmi menjadi seorang keluarga. Ya, pokoknya, jika kalian masih jomblo seperti admin, kalian hanya fokus untuk mengembangkan diri seperti Flio, supaya nanti kedepannya kita bisa melindungi istri kita, yang laki-laki maksudnya, ya pasangan kita, supaya kita bisa langgeng selamanya. Itulah pesan dari admin. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Admin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan gimana ya, Min? Agak teteran sih sama masalah kali ini, tapi nggak apa-apa lah. Oke lah, sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk mengucapkan salam perpisahan atau password kesayangan kita. 1, 2, 3. Pacing. Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf banget, absurd banget nih admin.